السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومنا بهدي القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kita masih dalam bulan Syawal dan mungkin dalam seminggu lagi ni insya-Allah kita berpisah satu bulan pula, iaitu Syawal, setelah mana kita berpisahnya Ramadan Al-Mubarak. Dan pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah dalam ruangan ilmu yang diadakan oleh TV Wajanai ni setiap pagi Sabtu dan Ahad mulai je pukul 9 lebih sampai pukul 7 lebih insya-Allah taala. Maka pada hari ini, iaitu maudhu' yang akan saya bicarakan dengan Ustaz Ibrahim, iaitu haji. Oleh kerana ada saudara-saudari kita yang minta beri penerangan haji, oleh kerana banyak bapak kita nak bicarakan ibadah haji. Maka sebelum itu, saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukadimah dalam permulaan pembicaraan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera. Selamat pagi kepada penonton-penonton wasyanan daripada ruangnya selatan dengan di bawah ruangnya ilmu. Maka sentiasa saya dan Ustaz Anas setiap pagi Sabtu dan Ahad bui penerangi, bui nasihat, tazkirah lebih kurang dengan masalah agama yang keperluan daripada masa sekarang mengikut masa dan mengikut keadaan. Gapakah penutup-penutup kita perlu, dan kita kecek benda itulah. Dan mudah-mudahan kita berdoa dalam ruang ini kita nak kecek ni, insyaAllah kita akan kecek tentang masalah haji dan persiapan dia lagu mana ke haji mabrur. Dan setengah daripada ikhwah kita tadi buat persiapan nak pergi dah ni, nak pergi dah ni, insyaAllah sama-sama kita dengar insyaAllah. Apalah berhubung dengan haji ni Ustaz, dia satu rukun daripada rukun Islam. Rukun daripada rukun Islam. Kita ingat rukun Islam ni satu ketika apa dia malaikat Jibril ni pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya ke Nabi kita Muhammad, ketika tu Sayyidina Umar bersama dengan Rasulullah. Maka tanya ke apa dia Islam. Maka Rasulullah pun cerita satunya orang panggil bersyahadah. Itu Ustaz tak? Mengucapkan syahadah, kamu dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat, kamu dia berpuasa bulan Ramadan, yang kelimanya haji. Haji sini ni panggil satu ibadat, satu panggil rukun dalam Islam. Sebab dalam Islam ni kita kadang-kadang kata kita ni tak ada lagi buat haji, kita tak ada duit, kita panggil tidak kuasa dah. Tapi hakikat sebenar kita tidak minta oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya kita kena berdoa walaupun kita kata kita tidak ada kuasa. Dan kita tak ada duit, tak ada gapo semua, kita tak pernah berdoa dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya kita kena berdoa, ya Allah, kita bahasa Melayu boleh dah Ustaz tak? Ya Allah, berilah aku mengerjakan ibadah haji, beri kemudahan bagi aku dapat mengerjakan ibadah haji dan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Itu hakikat Islam yang sebenar. Jadi sebenarnya rukun haji ni adalah untuk bagi mereka man istata'a ilaihi sabila. Jadi siapa yang kuasa untuk nak mengerjakan haji, dia wajib. Dia wajib kena kerjakan haji. Dan haji ni Ustaz, satu rukun yang penting juga. Dan satu rukun yang penting dan rukun yang nyata. Bahasanya banyak perkara yang umat Islam tak dapat kelih dengan mata sendiri. Kita duduk rumah ni, kemungkinan kita nampak orang kawasan umum kita keadaan kedudukan, cakap pen dan sebagainya. Tapi di sana ni berbagai-bagai rupa orang, pesen orang, dan boleh kelih Kaabah, boleh berdepan dengan Hajarul Aswad, boleh berdepan dengan dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi menyebabkan kita tambah iman lagi. Satu lah Ustaz, bagi mereka yang nak kerjakan haji pada tahun ni, dan kita buat persiapan daripada lelah ni lagi. Satu hadis bersatu-satu berat Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maknanya bekalnya satu orang panggil satu persiapan yang penting dalam Islam
untuk bagi mereka mengerjakan ibadah haji. Yeah. Mana bekalan sini iaitu takut kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu sini saya rakyat sini kata, kita ni duduk fikir tak apa panggil tak kuasa semata. Sebenarnya kita kena berdoa. Nah, kalau dah kita habis umur kita dengan tidak mengerjakan ibadah haji, mungkin di hari akhirat Allah Taala bagikan amal haji, pahala haji pada kita. Kalau dengan sebab kita diminta. Ya. Nah, ya Allah kurnialah bagi aku kemudahan supaya aku mengerjakan ibadah haji. Tapi tak kita boleh. Mungkin kita mati Allah Taala bagikan pahala pada kita. Ya. Dah pahala seperti mengerjakan ibadah haji sebab kita diminta setiap hari setiap hari. Ya. Dan haji ni bagi orang yang nak mengerjakan haji dia kena siap, dia panggil persiapan bekalan. Bekalan yang kita nak pergi iaitu takwa. Sebab tu takwa ni kita kena orang nak mengerjakan haji ni sebenarnya ni tu kena buat persiapan lah. Di segi solat jamaahnya, ya, dan segi bertaubatnya, segi istirahat panggil berzikirnya. Ni orang kita ni lagi tanya ustaz. Ya. Saya pun dah tanya kata apa lagi Mekah apa tak ada karit lagi. Dia jawab kata kita pergi Mekah ni tak sedar lah. Dan kita nak semaya, kita nak berzikir, kita nak bertobat, ada klik tertinggal baku dah lah. Yeah. Itu dia panggil salah dengan hakikat yang sebenarnya. Jadi persiapan haji post tak ayat tadi lah. Dia kena mula hari ni. Ya. Yeah. Dia kena mula dah detik ni dah kata kita ni nak ubah diri. Macam dah nama tu kena berubah dah. Ya. Yeah. Kerana haji ni sebenarnya kita pergi tadi untuk nak mengubah. Ya. Yeah. Kerana haji ni satu ibadat yang boleh menghampuh segala dosa kita. Ya. Yeah. Sehingga satu hari Nabi kata, cuci lebih daripada anak kita beranak. Maknanya bagi mengerjakan ibadah haji Rasulullah kata orang balik daripada mengerjakan haji itu Allah Taala sapu dosa dia seperti mana panggil bayi yang baru lahir daripada kandung ibu. Pasal tu ustaz. Yeah. Jadi kalau kita nak dicapu aduk haji dengan menotok molek, haji dengan duit yang haram ke, haji dengan maksiat ke. Kadang-kadang kita buat haji tubik mai masjid haram ni dia isap rokok lah depan. Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi benda-benda besin ini panggil kita kena ingat, kena taubat. Dia bagi tengok Rasulullah jas tak ada. Haji ni dia panggil permulaan dari menjaga pada haji ni ucapan penting sekali iaitu lab talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya. Semua manusia 3 juta orang pergi di Mekah ni semua bertalbiyah semua. Tak ada orang. Kalimah ni. Kalimah ni ya. Ha, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir. Dan setengah ulama ustaz, saya baca setengah ulama dia kata bagi orang nak mengerjakan haji ni bukan nanti talbiyah di Mekah. Ya. Di rumah dia kena istihadah. Maknanya dia setelah mana buat orang panggil isi ke barang dalam beg ke apa semua sudah siap dah. Ya. Jadi nak hari nak pergi tu keluar pada rumah dia tu bismillah tawakkal tu ala Allah wala haul wala quwwata illa billah. Maka dia suruh, rakyat kepada Allah Ta'ala dah. Ya. Terlebih dah. Ya. Dah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia berayat kata ni, kalau pada masa kampung kita kan dah. Aku mari dah ni, ya Allah, dengan panggilanmu, dengan sahutan kamu. Aku tak ada nak syiri, aku tidak apa dah. Aku mulah segala kerajaan, mulah yang berat aku puji. Mana nak cerita dah. Dah. Manusia sahut suruh yang panggil ni haji ni sebenarnya postat ayat tak ni lah. Dia kena kata kita nak pergi haji ni nak pergi terima panggilan Allah Ta'ala. Duyufur Rahman kita ni ustaz. Kalau dia mempada kita lah, kalau orang besar-besar pada kita nak apa ke, puah ke, letak menteri ke, Allah, ada surat ke, lagu mana hari kita nak kita pergi, kita gosok baju ke pagi tak, lagi pagi bahkan 2 hari tu kita nak siap dah royak demo lah, royak demo lagi kata kita ni puah panggil ni panggil lagi makan nasi sekali. Allah, kita dah habis gamut dah. Ya. Dah, apa tak lagi kita nak pergi dengan panggilan Allah Ta'ala. Itu yang haji pukhas. Allah. Dalam 70 juta, kaya panggil dalam 7 juta umat selain negeri Syia ni. Ya. Panggil hanya 13 ribu orang. Tak boleh pergi? Tak boleh pergi. Ya. Capur semua dengan Taiput, dengan buat panggil kapur semua, segala agama tu. Tu ambil agama selain dah sah dah. Ya. Dalam Islam tu pula, ambil sebanyak 13 ribu orang. Tahun ni 10 ribu orang. Mak boleh pergi 10,000. Saya lagi Mekah tadi. InsyaAllah. Ya. Jadi ustaz ada persiapan bila tu? Saya lagi tempat 17 ni. Ya, 17 saya naik di Nagra. Bermula saya ni ada setiap tahun saya bawa orang pergi Mekah tu. Ya. Dan bermula tahun ni saya pergi mengajar katik. Ya. Satu orang panggil untuk nak pergi masalah haji. Masalah haji. Kerana dia keliru banyak lagi ustaz. Ya. Kerana gini ustaz.
Setengah-setengah tu kita dia mau pergi salah. Yeah. Kadang-kadang dia mahu nak ngaji, nak pergi buat haji ni, pergi ngaji sana lalu dah. Allah, itu salah. Jadi nak kena ngaji rumah lagi dosa dah. Rumah kena ngaji sana pun kena ngaji pakai tetap. Sana kan sebab kita tengok di sana dah. Yeah. Tak lebih ni. Yeah. Kita tak tahu mana. Dia kita tengok pada mana satu ketika dan satu hari Rasulullah kata apabila kita talbiyah dan haji kita diterima oleh Allah SWT. Apabila kita kata labbaik Allahumma labbaik, Allah Taala pun jawab labbaik wa sa'daika. Allah Taala Allah tinggi so. Jadi Allah Taala pun jawab dengan perkataan kita tadi. Maknanya aku mari dah ni dah. Dengan panggilan kamu ya Allah, panggil aku mari, menjemput aku mari, maka Allah Taala jawab kata selamat datang, bahagia bagimu. Maknanya haji kita mabrur. Kalau haji kita tidak mabrur ketika kita kata labbaika labbaik Allahumma labbaik, Allah Taala jawab kata labbaik wa la sa'daika. Allah tahu tu dah. Oh, mari tak ada boleh apa, tak ada perlu mari lah. Kita selagi ustaz. Ya. Nak pergi haji turun tangga dengan syirik pada lagu mana ustaz pandang. Jadi setengah-setengah pula. Dia pas satu saat tu ni masalah mula rumah lagi dah. Rumah lagi dah nak turun nak turun tu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak turun lepas tu nak naik kereta semaya atas kapal lagu mana. Semaya musafir lagu mana. Jadi benda-benda di sini ni kena mengaji semua. Kena mengaji. Lepas tu tempat kita dah keliru masalah air semaya. Maknanya benda tu kita kena mengaji. Tempat tawah tu dah. Tempat tawah. Kadang-kadang kita ni tak tahu kata orang panggil apa dia. Saya pernah berlaku satu ketika. Maka saya bawa jemaah semua ke dah. Mereka tanya siapa sana kata ustaz. Ada tu bahama wih kertas keping ni dia kata. Dah saya tak kata kertas apa. Dia kata kertas ni kertas Muhammad dan Rasulullah. Kertas dia juga kerak. Sebelah lagi dia tak ada rumah. Jadi tak berhormat kata guru tak lain tak tahu siapa. Dia tulis la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi dia lipat dua. Dan dia lipat macam ni ustaz. Dia lipat macam ni kertas lah. Dia soyak. Dia soyak ni dia beri hak bawanya iaitu Muhammad dan Rasulullah. La ilaha illallah dia tak ada rumah. Tak ada rumah. Jadi dia kata kelik bila ni kena hubung semula lah. Bagi umur panjang. La ilaha illallah. Ada kat biasa tu? Ada ustaz. Jadi sebenarnya benda ni tak ada daripada ajaran Nabi dah. Tak ada. Turun tangga pula ada tak ustaz? Turun tangga tu sejakoh tak ada kata. Jadi sebenarnya dia dia aturan Nabi ketika nak turun rumah dia ada doa undah. Dia ada doa undah. Azan pula nak turun. Allah azan ni. Azan. Kali-kali nak turun ke Mekah ni dah. Allahu akbar cari orang belah-belah. Kalau siapa dia suara sedap belah pula boleh teriak azan situ. Dia tak ada beza dengan azan waktu rumah mayat pergi kubur tu. Sebenarnya azan ni iaitu masuk waktu ya. Azan masuk waktu. Ya, kita ni sebut kata azan ni kerana turun tangga pergi Mekah. Apa dia hatta mayat pergi kubur. Jadi benda ni pelik-pelik. Kadang-kadang boleh gerhana. Gerhana pun boleh. Kita azan gerhana matahari pun kita azan. Jadi ilmu tak ada ustaz. Sebab kita ni nak pergi ibadat haji tak ada belajar. Kerusuh majlis pun kerusuh sehari. Ini tak cukup ustaz. La ilaha illallah. Pasal tu kita perlu orang ada haji ni. Orang nak haji tahun ini. Tok Imin dari kampung khususnya. Panggil ngajak dulu. Ngaji bahji dia. Ngaji bahji. Jangan campur dengan benda-benda biak ustaz. Pasal itulah ustaz. Persiapan ni banyak. Dan kalau kita nak pilih orang nak haji ni. Persiapan yang mula-mula sekali ialah masalah atur kedudukan rumah ni. Dan kalau kita pergi haji, kalau kita tak atur, kelip kucah barat tak ada kerja kot. Satu lagi ustaz. Saya hari asal lagi dalam mengerjakan ibadat haji di pinggir ni agete azimat. Allah tak pecah. Allahu akbar la ilaha illallah. Sedangkan dia ada rakyat dah tu. Labbaik Allahumma labbaik. Hujung sekali la syarika la, aku tidak bersyirik dengan Allah. Di pinggir ni dia ada belakang. Dengan azimat begitulah dengan pagi sapa sana tu syirik pak dah ustaz. Dengan buah sebehnya syirik, dengan agak panggil kain abahnya syirik, dengan pangkat subhanallah la ilaha illallah. Sebenarnya haji ni ustaz ialah lambang apa? Beriman kita tauhid kita kepada Allah Taala. Sebab talbiyah tu tauhid dah. Masalah tauhid dah situ. Dan kita pergi pun mengadap Allah Subhanahu Wa Taala di rumah dia pula. Baitul Buyutillah. Masjidil Haram. Masjid yang paling mulia di atas muka bumi ni. Kita pergi di situ tiba-tiba kita masuk dengan benda pesan ni. Allah. Masuk dengan benda musyia. Pasal terah
hotspot Saudi ni mana yang kita atur orang nak pergi Mekah ni. Atur kedudukan rumah dulu. Dan siapa nak jauh kanak, siapa nak atas nak ngaji gapo tu kena atur molek. Atur itu tanggungjawab. Tanggungjawab kita. Lepas tu masalah makan nafkah gapo. Dan always pun tu. Dan juga ustaz, masalah hutang kau gapo kita lepas hutang ada demo tadi. Kena selesai. Kalau tak ada selesai dengan molek kita apa panggil ada juga ulama kata yakin kita kelima boleh tak boleh bayar. Boleh bayar. Kalau kita tak ada bayar pun isteri kita tu boleh bayar. Ataupun anak kita boleh bayar. Dah. Karena pasal apa ustaz? Pasal haji ni perjalanan jauh makan masa panjang. Dia kerja besar. Karena kita tak terjamin kata kita boleh kelik tak. Sebab perih dah. Satu ketika apa dia Siti Aisyah ni ada tanya Rasulullah, dah adakah orang mana jihad ni, dah mana berkenaan dengan jihad. Maka Nabi cerita kata haji dah. Haji itu salah satu daripada jihad. Salah jihad. Jadi bahasa itulah besar ustaz. Orang nak pergi haji ni orang nak berjihad. Satu lagi ustaz, cuba kita mari kupas wiwi masyarakat kita ni pergi bagi orang menjalankan ibadah haji dalam masalah talbiyah. Talbiyah. Talbiyah kita mari tengok satu dua. Satu mula-mulanya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Maknanya aku mari ni dengan sahutan tak ada syirik dah. Cuci daripada kesyirik. Innal hamda. Segala kepujian aku ni. Dah, wa nikmata, segala nikmat-nikmat yang aku engkau kurniakan bagi aku. Dah. Fa lakawal mumlah segala raja. Sebab tu raja jangan nak haji. Kerana dia raja dah nampak tu dah. Dia raja dah. Jadi dia banyak kata Allah Taala raja. Jadi dia wasrinah lakawal mulk, bagi engkau lah segala kerajaan. Nah, maknanya kita ada puji Allah Ta'ala. Kita tidak bersyirik dengan Allah. Tauhid dah. Kita mengaku Allah Ta'ala sebagai raja. La syarika lah. Tidak ada syirik. Tidak ada syirik dengan Allah SWT. Sebab tu saya tengok kata hari ini. Satu, persiapan kita kena bertakwa. Yang kedua, kita kena tauhid kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kena syukur segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang keempatnya, kita jangan ada syirik dengan Allah. Tolakkan segala syirik. Menafikan, saya panggil, apa dia makhluk isbat kepada Al-Khaliq, itu kepada Allah Ta'ala. Dan juga Ustaz, persiapan haji ni, satu postak ayat tak ni lah. Bagi orang yang tak ada boleh pergi lagi. Jangan kita lepas kata kita tak kuasa, tak ada orang tak boleh postak ayat tak ni. Itu persiapan yang bagi orang yang tak boleh pergi lagi. Ada pun persiapan orang yang boleh gidah ni Ustaz. Dan sama tahu kita itu tu gapo itu persiapan yang besar-besar sikit. Nabi Muhammad SAW kata khuzu anni manasikakum. Kena mengaji. Kena mengaji. Ambil daripada aku ni akan segala ibadah haji kamu. Betul. Ambil pada turun rumah. Dan ambil pada turun rumah dalam perjalanan lagu mana safi. Jauh nak semayang lagu mana perjalanan ni. Naik mutu kereta dah kena air kapal terbang terbaca apa nama. Ambil turun rumah. Khuzu anni manasikakum ni bukan nanti haji sajalah. Maknanya semua ambil pada gerak di rumah ni. Persiapan takwa, turun rumah kita baca doa, kita berdoa, naik motor kereta kita berdoa, jalan dalam keadaan musafir lagu mana kita semayang, dan jamuk ke lagu mana kita kena belajar satu-satu. Dan dalam jalan perjalanan ni hak tinggi sekali doa. Sebab doa orang musafir ni tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada sekat. Bila kita duduk pergi haji tu, kita duduk nombor ledah kan? Kalau yang musafir biasa ni Allah Ta'ala terima doa undah. Apatah lagi musafir yang menyahut panggilan Allah SWT. Jadi kisah ni sebenarnya Ustaz, kalau kita baca dalam surah suratul hajj. Wa'adzim finnas bilhajj. Ya'tu karijalah wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah bina Ka'bah dah tadi, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim tu seru. Seru manusia setiap peju. Setiap peju. Allahuakbar. Suruh mari buat haji. Jadi Nabi Ibrahim satu tali-tali tafsir Ibnu Katsir kebaik. Dia kata suruh dia tak ada. Tak siapa suruh untuk nak panggil orang seluruh dunia ni. Jadi Allah Ta'ala kata tak apalah. Nah, panggil saja orang menyapa kan Allah Ta'ala. Kata learning ustaz. Kita boleh kelih kan dengan modal haji dengan jan dauti yang kau. Boleh kelih dengan internet kau. Dulu tak ada. Tapi Nabi Ibrahim seru tadi. Mula daripada seru Nabi Ibrahim tak putus mula deru kau cari kau ramah, kau setahun kau ramah. Kita tengok sini ustaz. Orang kita ni kadang-kadang Orang panggil dalam safi lagi mengerjakan ibadah haji. Ustaz kata saat ni, doa diterima Allah Ta'ala. Doa kalau musafir biasa tu diterima dah.
apatah lagi kita sampai dalam mengerjakan ibadah haji. Tak ada. Rakyat kata sini dengan kita ni, orang pergi buat haji ni kadang-kadang tak sah ni. Tak ada pun tu guru yang bawa tu dia kata gini lah kita kodoh sanulah semaya tinggal. Allah saya malu sungguh. Bismillah sekali guru. Satu kali tak apa tu best. Ya. Nah, dia mari ambil mai mikrofon tu bersama dia minta kepada ustaz dah nak kacak. Dia kata Hafiz lagi Mekah ni tak apalah tak semaya pun. Kita pergi kodoh Mekah. Jadi ada puas itu. La ilaha illallah. Ini bukan biasa ni. Ni ustaz dengar sendiri. Dengar sendiri. Saya tu lepas tu saya pergi minta. Saya minta pada ustaz kata siapa nak kacak ustaz. Saya pergi syarah pula. Kata semaya tak apa tu. Boleh semaya. Boleh semaya tak apa tu. Tak ada orang panggil tak apa tu pun dia ada air. Dalam bilik air. Tak ada dalam bilik air tayamum di dinding dia tu boleh. Maknanya apa nama kita kadang-kadang di rumah lagi. Kita pergi kodoh semaya bakok. Jadi benda lagu ni kita nak buat ibadah haji. Dalam semaya tidak ada tempat kodoh. Ada kita hidup siapa lah masuk waktu tu kena semaya dah tak? Kena semaya ada. Kalau dalam perang ni pun ada syariat suruh semaya. Dalam musafir pun ada syariat suruh semaya. Jadi kadang-kadang kita silap situ. Nah, ni kena ngaji lah. Dan juga Ustaz, masalah haji ni kata ni lah panggilan Nabi Ibrahim alaih ayat saya baca ni. Iaitu kerijalah. Mari jalan kaki. Orang dulu Ustaz, saya pun baca satu sejarah. Dia kata berapa 40 kali dia pergi haji jalan kaki. Mari daripada Iraq. Subhanallah. Jadi umur dia mula pada dia akhir balik kemungkinan yang sampai kakak dia nak mati tadi. Dia haji setiap kali. Jalan kaki orang itu. Saya pun baca satu sejarah. Dan juga nak kata panggilan haji ni orang dekat dulu geng jalan kaki. Jalan kaki. Dan satu lagi wa ala kulli dhamirin. Naik unta, sengok kuku unta. Jalan ambil daripada tempat pergi ke. Subhanallah. Tak tahu apa kelih lah ni Ustaz. Umur kita dulu 20 tahun, 30 tahun lepas dia mungkin pergi kapal laut. Pergi kapal laut. Lepas ni, pergi kapal. Walaupun pergi kapal pun tak cukup pula wisah dia tu. Wisah dia bui ni tak padan dengan orang. Jadi ramah ke nak? Ramah. Baik Ustaz, masa sampai insyaAllah ta'ala. Sebentar lagi sambung pula Ustaz dah. Dalam masalah, saya panggil berseruan Nabi Ibrahim setiap bucu untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah Mukarramah. Ini kita cara rekah. Banyak lagi kita ada ayat sejarah Baitillah lagi dan lain lagi kita ada cerita insyaAllah ta'ala. Maka kita berhenti dalam pusingan yang pertama dan akan sama dalam pusingan yang kedua insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyul 'azhim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah dalam pusingan yang kedua. Sebentar lagi kita nak buka peluang untuk para penonton tanya dan ataupun untuk nak komen berkenaan dengan haji iaitu 0735308330 insya-Allah taala. Dan selepas daripada mengajar ni kalau masa dia jadi keliru lagi kerana secara rekah haji ni kita panggil secara rekahnya yang kita beri maklumat dalam masalah tazkirah ni itu boleh hubung dengan telefon saya 0898780032 dan temu telefon Ustaz Ibrahim 0870374052 insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah dalam pusingan yang kedua ni dan saya akan bagi tahu Ustaz lagi kalau temu telefon dan Ustaz, kita sambung sikit lagi dalam sekitar dalam 10 minit ataupun 7 minit berkenaan dengan pada mingkuli suruh Nabi Ibrahim daripada setiap putu yaitina mingkuli fajin amin. Jadi kalau kita pilih haji Ustaz suruh ni satu suruh yang paling pelik apa yang panggil pelik orang tak putu-putu Ustaz dan hak peliknya orang hak gida nak pergi pula. Subhanallah. Dan bukan golongan orang muda. Kalau kita tekan bola dunia ni dia kebanyakan golongan orang muda lah nak pergi. Tapi haji ni setiap lapis saya. Setiap lapis saya orang tua, orang muda bukan. Kalau kita kelih negeri Syiah ni satu orang dia mesyuarat dia kata tempat orang Islam tempat tak ramah tempat ada kot satu cangwak sore. Satu apa sore. Jadi yakti namin kulli fajin amir ni tempat-tempat kapung tempat-tempat yang nak pergi tak sapa kita pergi tak sapa lagi ada lagi haji. Ni kehebatan haji. Pasal tu lah Ustaz. Pertama ayat saat ni lah benda yang kita melebihkan yakin lagi. Bahasanya agama kita ni dia boleh hipung semua manusia. Boleh hipung jutaan manusia.
2 juta, 3 juta ataupun 1 juta dia mengikut kadar tepat lah. Saya tengok dulu Ustaz. Ya. Kalau Ustaz ayat kata pada cerita dulu tu, berjalan kaki. Dah, kamu dia naik unta. Dah. Saya kata masa dulu saya mula-mula saya pergi haji. Dah. Ya. Dulu dia pakai kemah. Kemah kain. Dah dulu ni kemah dia buat sendiri. Kemah kain pergi pocok duduk ni panggil jalan kaki duduk daripada Makkah Mukarramah pergi ke Mina, duduk di Mina pergi pada Arafah, dari Arafah pergi Muzdalifah. Muzdalifah klik pada Mina, pada pergi pada Tawaf, bagi pergi pergi klik pada Tawaf pula pergi ke Mina jalan kaki Ustaz. Bawa kemah ni? Bawa kemah lagi. Dah lewat berapa tahun dah? Saya silap dah 15 tahun dulu. 15 tahun lepas? Ya. Ustaz pun kecak dah benda tu? Saya berjalan dah. Allahu Akbar. Jadi, panggil tapi berasa haji sungguh. Landing itu dia panggil. Dan landing itu ya air belakang Ustaz. Dia ada kemudahan sikit lah. Rumah kita pun naik kereta air lagi daripada Pakai Tebel. Yeah. Naik Pakai Tebel buat air pula dah. Lepas tu duduk daripada Pakai Tebel tu aircon sendiri dah aircon dah. Air dah. Lepas tu duduk daripada Pakai Tebel pergi ke Mekah pula naik kereta air pula dah. Aircon dah. Duduk di panggil di Madinah pula pun pergi di hotel tu pun naik kereta aircon juga. Duduk dalam bilik dia panggil masjid daripada di rumah ni aircon pula ada. Jalan lagi di masjid bang masjid Nabi ni jelah masjid Nabawi ni sejuk aircon juga. Jadi pergi buat haji pula pun pergi di Mekah pergi hari buat haji pun duduk dalam aircon pula ada lah ni. Dalam kemah tu ada air pula ada. Jadi keseningan kita tak takut lah mana siapa nak pergi haji ni dah takut lah. Takut-takut susah ke. Saya ingat dulu ni berlaku sekata kali terbakar. Bakar di Mina tu iaitu bakar tu panggil dengan sebab orang panggil muka masing-masing bawa dapur. Dan bawa dapur gas bawa pinik ke apa. Dah maka nyala kemah mati ramai tahun tu. Dan lepas tu lah kaji Saudi tu buat orang panggil tolakkan panggil kemah kain ni dia buat sendiri kemah tak rakyat di api bubuh dengan ikon dengan apa-apa kipah ni cukup hari ni. Jadi mana keseningan untuk orang pergi haji tu senim lah. Dulu, jadi kalau kita tak sering pergi haji teruk lah teruk. Dulu nak buat air buat nak kecil nak buat tubik najis kita ni dah Allah kena ambil kain likum bakat duduk tak ada tempat air pun susah dah. Lah hari ni air setiap bucu setiap jalan kalah tak ada. Nawi kata Nawi berasa kata susah pengorban ni agama ni tapi rasa sedap masa dulu jalan kaki ni masa haji sungguh. Landing ni banyak yang kita tak tidur sebab dalam ekor ni tidur. Sebab tu yang kita ni kata Allah kulit dah haji masya Allah dah putihnya tak gitu dah. Putih kulit ni jadi putih licin nampak dah. Ibadah haji dia terima kalau sebenarnya dah tidur Ustaz. Tu gitu. Tidur ni orang panggil dia tidur ni dia seperti cicak Ustaz dah. Cicak ni kalau duduk dalam gua jadi hitam. Dah duduk di tempat putih jadi putih. Sebab kita kalau kita duduk dalam di rumah tak tidur bangun tidur bangun ke Ustaz putih kulit kita. Pergi masjid kita tak. Nah jadi putih semua lah kita. Tu gimananya? Kalau pergi haji tu kena ingat lah benda-benda pesan tu Ustaz deh. InsyaAllah kita buka telefon InsyaAllah Ta'ala. Dan sebelum ada itu untuk nak beritahu kepada para penonton 073-530-830 dah 073-530-830 dan selepas daripada link kalau untuk keliru lagi boleh telefon saya 089-878-0032 dan Ustaz Ibrahim 087-03-74-052 insyaAllah ta'ala. InsyaAllah kita buka telefon daripada para penonton insyaAllah ta'ala. Ustaz duduk kini sama tahu kita tunggu telefon talian ni. Ustaz duduk kini pernah duduk Kaabah orang berhenti tak tahu tak ada pun. Yang tak terawah ni siapa kiamat. Tak berhenti rada. Tak berhenti rada. Dan kalau kita kelih pusing kawah ni Ustaz. Musim dia ni tak serupa dengan musim jen. Jen dia musim sebelah kanan ni kan? Tawah ni kita musim sebelah kiri. Subhanallah. Dia pasal pelik tak? Ya, pasal pelik dah. Jadi, saya pun baca satu kitab. Dia kata pusingnya kita tawah ni serupa dengan pusingnya dunia dan cakawan semua. Jadi dunia musim. Bintang bulan musim. Dan baitillah ni Ustaz. Pusat dunia. Diukurlah ambil di negeri mana di sub negeri pun pusat dunia iaitu di Baitullah Haram. Boleh telefon insyaAllah 073-530-830 insyaAllah ta'ala. Menunggu-nunggu daripada penonton untuk nak musyarakah Ustaz tak? Nak kecil ataupun ayat kata Ustaz saya lagi muka tahniah boleh. Saya ada sampai sana untuk panggil dalai di Mina ni ada satu tempat saya ngajar sana insyaAllah. Boleh pergi jumpa saya bersama dengan Acar Anas saya lari. Dan juga Babu Abdul Qadir. Dan banyak lagi lah
Saya panggil untuk nak ilmu. Ilmu. Tentang haji, nak hijrah haji, nak nak kena dengan peraturan ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh telefon insya-Allah taala 0735303830 dan selain benda tu lepas benda info boleh 0898780032 insya-Allah taala. Ya. Dah. Galik apa kita tak ada telefon. Biasanya nak habis masa tu baru telefon. Buat persiapan haji dekat nah. Jadi walaupun lagu mana pun sementara kita duk tunggu tadi. Ya. Dah tunggu panggil lain. Poi tawaf sat nilah masalah haji ni tawaf ni. Tawaf untuk nak mengerjakan haji. Nah dia kena ada kaedah dia. Nah lepas tawaf pas ada syai. Jadi semua benda ni dia ada sejarah lah kau. Dan pengurup dia ada pengurupan ni daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Jalan. Ah, daripada Jalan. Selo. Nak tanya hai ni ustaz. Ya. Oleh Tino nak pergi Mekah ni lah. Ya. Dia kecil hacu ere ke? Ya. Itu. Ya, boleh ada ya di satu ni mau kata kena penting benar tahu Tino belum pakai cupu teh. Ya. Dengan cahaya cuk ni ya bang ada tu kena bangkak ni tu lah anjur ke? Ya. Untuk orang perempuan? Orang perempuan. Untuk orang perempuan ni. Ya. Pakai cuk hitam ke apa. Ya, ya. Jadi kena cocong kata kena pakai putih kan cuk dengan suang putih. Ya. Kata kita dengar soal jawapan daripada Ustaz Anas lagi. Lepas tu ada soalan lain lagi? Tak ada lah. Terima kasih. Ustaz, dia orang lelaki ni kan? Dia pakai cuk yang cahaya putih kan? Ya. Baru tina nak putih juga kalau ke mana? Ya, saya tengok dalam kitab Mekah tu. Mungkin perempuan ni boleh pakai cuk yang panggil warna hitam pun boleh. Bebas? Dah, bebas. Yang panggil putih pun boleh. Bahkan mulawang pun boleh. Ya. Dah, cuma ada juga ulama kata kalau kita pakai mulawang tu makruh. Dah, sepuluh kata kita pakai biru, merah. Dah, kuning. Mana percaya betapa-betapa bunga, kutu-kutu tu, dia kata makruh. Ya. Sebab dia kata, panggil melalai kan orang dah tengok cahaya dia. Kadang-kadang boleh sapa kepada dosa dia. Dia panggil banyak lah. Yeah. Ada pun cuk putih tu boleh. Yeah. Dan cuk hitam pun patut orang panggil pakai islam perempuan dah tak dah. Benarnya bukan syarat kata kena pakai stuker putih, kasut putih, seluar dalam putih. Ay, subhanallah, jangan kita jadi telajak sangat dah. Bukan lagu tu dah. Ya, ya. InsyaAllah. Ini satu perkara juga dah. Maksudnya pakai orang perempuan itu dia boleh nak pakai cahaya putih atau cahaya hitam. Ya. Dan juga laki-laki putih lah. Laki berpahak putih. Ya. Dan kain ihram ni sebenarnya Ustaz. Ya. Dia ada dua dah. Ya. Hak kita pakai selasa. Waktu hak tak ada atas dah. Ya. Ya. Jadi ya. Tidak berjahat. Dan bukan kata pakai sarung tu tak lah. Jadi kain itu bukan pasal kain ada jahit tak boleh. Ya. Jadi kalau kita kelih di sini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah tadi pada mana-mana ni? Pada Jalan. Jalan, selong. Ya. Boleh itu ya Ustaz. Ya Jalan ni ya adalah sunnah ya mabye di pada senap sunjo cun Jalan. Ya. Pas senap sunjo cun Jalan ni pen senap sanak lah. Yang mau nak main nak jalan orang langkai pun boleh. Ya. Tapi nak tahu tu Matiha Tanwa tu ya jat ngah lah. Ngah celok-celok ngajo Matiha Tanwa. Ya. Ngah lah. Ya sanak mo dan lep tip dan tak. Ya. Padua pula wan sa dan sip wat cak lah eh. Ya, ya. Jo me rio pa mai penuh lah. Ya, ini di sanam ni. Ya. Ya. Pada mo ho maye rayo si situ eh. Kita boleh maye ke tak? Ya, terima kasih. Ya, ya. Ada soalan lagi? Ya, ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Ustaz benar keliru kot ni eh. Memanglah tak padan 4000 pun segala. Hari-hari hak besar demo dekat cara demo. Pak kita nak kismaya lagu mana tempat pesa itu Ustaz? Ya kelip pada asal. Allah Taala cerita dalam Al-Quran Karim ni berkenaan dengan semua bumi Tuhan suci belaka. Ya. Semua bumi suci Allah Taala ni semua suci bila sujud semua. Nah, sebenarnya kita nak tanya klik pada satu panggil suasana ada sekitar dunia ni, negeri ni. Kita nak cari pada dari mana orang Islam boleh milik sama luas dengan situ. Tak ada. Bahkan milik ilah kerajaan. Bahkan kalau ada pun lain pada orang Islam. Sebab orang Islam tu jual habis.
Yeah. Sebab situ dalam orang panggil khutbah ulama-ulama pada tanya untuk kecek mari, dia kata maka dia tak gapo kerana bukan yang menentukan satu tempat untuk buat ibadat cara berhala. Okay, so, ada berhala duk cokoh tenang ada. Ya, yeah, cakap situ adalah orang panggil tempat berhimpun ni. Demo yeah. lagi buat gapo situ boleh. Yeah. Maka kita lagi bila lagi kita nak rebut tempat jadi kata honing ni boleh kuasa dalam orang panggil berhimpun dengan umat Islam, terutama dalam semayang raya, maka boleh. Ulama kata, banyak dari kita tengok macam ulama-ulama orang panggil apa dia baru ni, dah orang panggil, dia kata boleh tak ada apa. Mungkinlah kata kita kita musyarakah dalam beribadat pada Allah. Sekali dengan dia, lakum dinukum wali adina. Dan dia agama dia, kita buat cara kita, tak ada masalah apa. Tempat dia tak ada masalah. Dan pada itu pun bukan bukan dikata ketik daripada bola situ dan nama dia tak berubah. Jadi maknanya mereka kata kalau kita nak semayang hari raya di padang tu hak secomih kalau ada padang lain tu molek lah. Tapi kalau tak ada pun boleh nak semayang situ. Sebab bukan dia menahankan masalah padang bukan. Sebab dia jalan jadi masalah benar hari ni tu. Dia panggil duduk dia duduk menahankan semayang padang lah apa itu banyak. Kita panggil benda-benda lagu ni apabila kita dihidupkan dengan amalan solat gapo ni mungkin sikit lagi dia fasa akan keluar pada benda tu. Zaja al-haq wa zahaq al-batil. Ya. Innal batila kana zahuqa. Ya. Al-haq ni dia kena dok peras. Dia kena tolak. Dia kena menolak. Dan kita kena naik sikit lagi dia tak berani nak buat situ. Insya-Allah Taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kalau pada mana ni? Pada Sabah. Ya, Sabah. Salam. Ya, boleh. Dengar ustaz dengan telefon eh? Ya. Ah, salam. Aku buat aji dah. Ya. Buat aji sekali dia buat aji dia duduk solon kata buat aji sekali buat umrah tujuh kali. Ya. Ya. Sunnah tu buat berkali. Alhamdulillah. Ya. Ada soalan lagi? Ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku kan ustaz, daripada wali ustaz ni biasa dah pergi haji. Saya dah bawa jemaah sejak tahun. Dah, saya dah pergi nak Mekah tanah, saya pergi. Saya lari semua. Dah, sebab saya lari sebab Nabi tak ada buat. Sebab Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku ni akan ibadah hajimu. Jadi Nabi, ia kena faham, haji tamattu' panggil buat haji, beri buat umrah, kamar dia tahlu, dan meniah haji. Dah, maknanya, dan Nabi buat haji, dia umrah sekali. Dah. Ha, maka ada sebab tu orang-orang Mekah dia kata umrah tujuh kali ni umrah daripada kereta. Maksudnya dia buat kereta ni cari makan. Mu cukup lagi umrah. Baru sekali hang nak buat 5-6 kali lagi cukup 7. Kerana sama dengan ibadah haji. Jadi dia buat kereta ni dia panggil dia sangat rasa sangat. Lalu dia orang buat ibadah umrah pada 7 kali. Dan buat kita ya sungguhnya. Orang lain tak ada bersungguh. Sebab tu bukanlah satu ibadat. Dan ulama tak ada petua sore habuk kata buat haji sekali kena umrah tujuh kali. Jangan sampai tak orang nak demai tu kena pergi buat lagi. Kacang juga. Allah, ini salah. Ya. Kita kata tidak ada pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Itulah panggil masalah untuk nak tambah ilmu tentang masalah haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ni satu ibadat yang betul tular lah kita kata. Cuma dia beza di antara haji dan umrah, tak ada perbezaan sikit lah. Tak kira bicara semula. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alipun daripada mana ni? Ni Nagong ya. Nagong, hello. Assalamualaikum. Kecik dengan ustaz dengan telefon eh? Ni di Nagong ya. Ya. Ya, tak tanya-tanya, saya tanya dulu. Rasa ada. Okay, ustaz. Tuan masalah sikit ni. Itu dia kemarin ni dia. Kemarin hari Jumaat. Lepas tu ada seorang ustaz tu naik baca terbuah lah. Naik baca terbuah sutoh lah. Sutoh satu dua sutoh lah. Lepas tu di penas maya tu ada seorang nak jemaah. Mereka jemaah. Naik mari tanya kata. Saat ni tu baca wasiat tu apa kali. Baca apa kali lah. Nombor tu baca tu sangat kita sekali. Tapi yang mananya orang dengan belakang tu wasiatnya kedua tu tak ada. Di kedua yang kedua tu tak ada. Lepas tu terima salah situ so baca semula. Yang semananya tak sah lah. Jadi dia kata tak sah nak baca dua kali. Baca dua kali tu usi tu wasiat tu. Usi kumbak. Lepas tu baca semula.
Ya. Mana tahu macam mana? Ya. Ada soalan lagi? Ada. Ya. Terima kasih. Jadi ustaz, masalah tebuh ni umur kita kan dia speak juga. Dah. Speak. Sebenarnya wasiat ni mazhab Syafi'i ya. Bui wasyarat kena ada wasiat di dalam kena ada innal hamdalillah, kena ada ittaqullah, kena ada ayat Quran, kena mula dengan selawat kepada Nabi. Jadi selawat kepada ada doa kepada muslimin lima. Nah. Jadi hak ni syarat yang telah dibuatkan oleh Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kelih mazhab lain ni bukan jadi masalah. Dah, tidak disyaratkan wajib tebuh kena ada baca Quran tu wasiat dah. Khatbah tu wasiat. Jadi usikum wa taqallah, kita dah baca Quran, kita suruh dia buat benda baik, kita gapo tu masuk dalam kata wasiat dah. Ya. Nah. Cuma kita ni kadang-kadang kita ambil gambar. Gambar ni kan ada pesen ni. Ada pesen usikum wa taqallah. Kata-kata tidak baca usikum tak sah. Jadi sebenarnya itu. Sebenarnya khutbah tu wasiat dah. Nah, wasiat suruh orang takut pada Allah, suruh orang ibadat pada Allah Taala, suruh orang buat kebajikan, suruh orang buat kebaikan. Jadi sebenarnya semaya tu sah. Dan kalau kita nak baca sekadar tu pun insyaAllah khutbah dia memadai lah. Sebab tu kita nak bertuah, nak pergi suruh ke apa, kita kena jadi luah sikit. Nah, kena pergi luah sikit. Rukun sikit lah kita. Baik, hal rukun yang pertama dia baca dah. Yang kedua yang tinggal lagi, tak ada apa dah, boleh dah. Dia jadi luah sikit. Jangan kita tosoh belakang, tak kena. Lepas dia pun, kalau kita kena dengan dalam itu sani ustaz pun, dia baca dah usikum wa taqallah dalam rukun pertama, okey? Ya. Jadi kita nak pergi batal belakang tu jadi satu perkara kita tu. Ustaz kata saat ni lah. Jangan jadi speak. Jangan jadi speak saat ni. Dan kita seru kepada ahli ilmu pak kita. Kena baca, kena... Banyak sikit panggil muhasabah ilmu insyaAllah ta'ala. Boleh telefon ke 0735308030 insyaAllah ta'ala. Dan kalau pak kita dah keliru, saya rasa banyak nak tanya. Boleh telefon sempat berani. 0898-078-0032. Dan 087-037-4052 insyaAllah ta'ala. Boleh telefon masa insyaAllah. Saya ni boleh hadir, boleh seminggu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telefon daripada mana ni? Tanya Mas Ustaz. Tanya Mas Ella. Tak, saya nak tanya kata semaya tu nak belum dohul Ustaz. Ya. Parokah tu tentu parokah ada. Tapi dah ada dua salat ke atau satu salat? Kalau satu kan satu salat tu ada hayat wahdah. Ya. Ada soalan lagi? Ada dah. Ya, terima kasih. Masa pun tak ada dah ni, ada sikit-sikit ada. Ya. Soalan ni sunat rawatib atau sunat belum pada zuhur ni? Ya, ada. Satu hadis. Nabi kata maksud jaga 10 tu dah. Ya, 12. Ada satunya hak 12 tu dah. Ya. Jadi 2 rakaat satu salat. Ya. Dah. Jadi kita maya 4 rakaat mana kena 2 salat. Tuhan bin boleh dah. Cara mudah-mudah dah. Ya. Alhamdulillah. Jadi 2 rakaat satu salat, 4 rakaat 2 salat. Dah. Ya. Alhamdulillah. Boleh tadi telefon lagi insya-Allah Taala, masa ada lagi dalam 3 minit insya-Allah. Dan untuk masyarakat dalam ilmu agama. Masya-Allah. Hari ini ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pada mana ni? Selo Tabah, selo. Ya. Nak tanya masalah haji. Ya. Dia buat dia itu kalau salah bila dia pergi berkah tu, apa masalah waktu haji? Satu dia mai lah. Ya. Maksud boleh kita cerita. Ya cara tak semua Nabi dia tak air tu. Ya. Pakai ubat ke pojok ke. Okey. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Terima kasih. Sat, supaya masalah ni orang pun ada ikhwah kita pun tanya dah. Ya. Masalah pakai ubat dalam masa haji ke baik, dalam masa puasa ke baik. Ya. Jadi pendapat ulama kalulah ubat kita makan tadi nak menahikan daripada haid tidak jadi mudarat, kita tanya bomo lah kalau benda tu tak mudarat pada tubuh badan kita bukan jadi masalah. Ada ulama kata boleh. Boleh. Jadi kalau kita tak makan ubat tiba-tiba yang mari juga haid tadi, dia ada cara dia insyaAllah ustaz kita kecil ke di masalah tawah ke nak semayang tak boleh dah. Satu orang perempuan mari bulan ni
ketika duduk sana tu nak buat lagu mana? Ya. Nah, insya-Allah saya akan bincang. Kita masa tak ada isyarat taala pada isyarat hari insya-Allah dah. Isyarat hari kita akan sambung lagi dalam masalah ni nak ustaz dah. Ya. Jawab masalah ni dan insya-Allah taala. Pentingnya haji ni kita kena mendalami sikit. Ya. Dah kena panggil satu ibadat yang manis tak tahu ilai baju sabilah. Bagi mereka yang kuasa ya. Jadi beratus satu ribu ni nak wis penuh juga. Pergi lagi beratus ribu yang kita tahu duit Allah saya yang dah. InsyaAllah ta'ala. Peratus insyaAllah. InsyaAllah kalau ada keliru saya haji. Lain pada ni pun boleh telefon masuk. 089-878-0032 dan 087-03-74052 insyaAllah ta'ala. Boleh masyarakat setiap masa insyaAllah. Maka saya betul dulu ustaz ya. Tak kita sambung pada isyak hari, iaitu pada waktu yang sama setiap hari Sabtu dan Ahad insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.